Oke, baik sahabat, salam jumpa. Kali ini kami mendapat kiriman video dari netizen yang menggambarkan anak-anak muda Nasrani atau Kristen di Kota Ambon menunjukkan aksi simpati mengawal jalannya salat Idul Adha yang berlangsung di Masjid An-Nur, kawasan Batu Merah, Kota Ambon. Aksi peduli ini dilakukan oleh sekelompok pemuda yang terhimpun dalam wadah Maluku Satu Rasa. Anak-anak muda yang terhimpun dalam wadah ini memiliki misi merawat kerukunan umat beragama. Seperti yang Anda lihat, para jamaah membludak sampai ke tengah jalan dan mereka bersama dengan aparat kepolisian dan TNI bersama-sama menjaga jalur lalu lintas di depan masjid yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon ini. Oke, baik, untuk sementara demikian dari Kota Ambon, Topik Asa melaporkan untuk sahabat. Thank you.